dan itu pasti rata. Oh my god, oh my god. Hello guys. Jadi gue selalu aja sok asik di depan gitu. Oke, jadi hari ini gue bakal bikin my simple daily makeup tutorial. This is my makeup. Gue bakal kasih kalian tutorial gimana cara gue bikin makeup ini. Makeup sehari-hari gue buat ya pergi sama temen lah, meeting atau ya ngapain aja gitu. Dan ini benar-benar gampang banget dan barangnya yang pasti gampang didapat. Dan for information, ini rekaman kedua gue karena tadi gue udah setengah makeup dan videonya nggak kerekam. Sedih banget gak sih? Tapi gue relain hapus make up lagi demi kalian guys. Gak usah lama-lama lagi ya, let's start. Jadi pertama-tama gue pasti sebelum make up gue pasti selalu pakai sunscreen dan pelembab gue Pond's. Sunscreen gue mereknya apa ya, lupa gue, UV atau UV Daily gitu. Karena gue bisa mencuplek, jadi gue harus menjaga mulai dari sekarang. Setelah gue pakai sunscreen dan pelembab, gue pakai BB cream atau foundation. Terserah sih, gue bisa BB cream buat sehari-hari, foundation tuh buat yang kalau agak-agak berat. Lalu blend pakai sponge biar merata aja gitu. Biasa gue agak banyakin lagi di bagian flek gue dan kantong mata. Selanjutnya adalah gue selalu pakai buat merata ini kan putih nih. Jadi inget, kalian beli BB cream yang harus dekat sama warna kulit wajah. Terus gue biasa tambahin compact powder buat bikin dia jadi flawless gitu, jadi gak kayak cuman foundation doang gitu. Nah, dan gue pakai magic brush. Gak sih, ini oval brush, tapi ini menurut gue ya magic banget karena bisa buat pakai buat powder dan juga buat contouring gue biasanya. Oke, dah. Lanjut ke contour. Ini gue pernah bikin reviewnya, kalian bisa lihat di scroll-scroll aja ke bawah ya, makeup vlog gue. Atau buka playlist gue. Jadi di sini ada warna contour, highlighting dan blush. Ini gue pakai magic brush ini lagi, langsung. Kayak gini aja tinggal, terus gampang banget, tinggal kayak memat. Jadi gue biasa kalau contouring itu di pipi, rahang sama jidat dikit karena jidat gue lebar. Kalau hidung gue pakai jari karena kan kecil ya, ini terlalu gede gitu buat di jari. Gue selalu narik dari alis biar bisa gue blend nanti sama alis dan ditarik sampai ke bawah sini. Terus tambah highlight deh. Ingat ya, kalian bisa pakai jari yang berbeda biar nggak keblend warnanya. Biar nggak lupa, sekalian gue langsung ngeblush. Gue biasanya suka pakai dua warna sih, kalau nggak pink, orange. Kalau pink ya buat kayak ceria-ceria gitu. Jadi tergantung case mau kemana, sama siapa, dan ngapain dulu. Oke, kayak menurut gue ini basic udah beres nih. Lanjut ke alis. Terus kalau alis nih, gue pakai pensil alis coklat. Gue selalu start from bingkai dulu baru diisi. Gue basically suka alis yang bentuknya tebel. Terus gue suka yang gradasi. Jadi setelah gue gambar gini, menurut gue udah agak sama gitu, gue brush dikit. Nah, buat bentuknya sama, gue selalu pakai cotton bud buat ngebentuk di ujungnya gitu. Gue selalu agak-agak ngeblend di depannya itu biar gradasi. Tinggal gue campur sama kontur hidung gue. Oke, alis, dan gue lanjut ke mata karena gue cuma sehari-hari doang. Ada eyeshadow favorit gue, namanya Bling Bling Eye Stick gitu dari Etude. Suka banget karena memang bikin mata jadi mengkilat-mengkilat gitu dan simple. Karena baju gue coklat, gue pakai warna coklat. Udah, gampang banget kan? So simple and fast. You like draw your eyes like that. Oke, lanjut ke eyeliner. Sebenarnya gue gak tau suka eyeliner ini karena dia brushnya terlalu keras dan terlalu gede. Mata gue
Dan gue kalau misalnya pergi agak-agak tempat yang agak gimana gitu, gue tambahin bulu mata aja gitu. Tapi ini berhubung nggak terlalu kemana-mana banget, cuma buat bukber doang nanti malam, nggak pakai bulu mata. Selesai, tinggal gue pakai lipstick terakhir. Ini gue pakai lip tint-nya Nature Republic warna pink. Dan nah, this is my simple daily makeup tutorial. Ini style gue. Hope you enjoy it. Hope you enjoy my video too. Semoga bermanfaat dan bisa diikutin kalau memang kalian mau. Karena memang ini gampang dan barang-barangnya juga gampang dicari. Ini nggak berbatas ya, harus merek apa, merek apa, merek apa. Menurut aku, merek atau warna tuh sesuai keinginan kalian aja gitu. Yang penting kalian suka. Dah, itu aja. See you soon in the next video. Bye-bye. Thank you for watching.